Matahari pagi yang menghangatkan, udara yang menyejukkan, serta desiran ombak yang bergulung ke tepian. Itulah cara alam kota Jember menyapa. Alam yang lahir ketika bumi sedang ceria, yang melahirkan sejuta budaya. Budaya warisan leluhurlah yang menyatukan identitas bangsa, yang menunjukkan rasa syukur manusia kepada Sang Pencipta. Batik bukanlah hanya sebuah titik, garis, ataupun pola. Ia adalah warisan leluhur yang mempersatukan identitas bangsa. Sebuah karya yang melambangkan cinta dan harapan Nusantara. Makna serta nilai sejarahlah yang patut kita jaga. Yang senantiasa mengingatkan manusia untuk bersyukur atas apa yang mereka punya. Mimpi untuk meneruskan perjuangan leluhur yang dilukiskan oleh tangan-tangan lihai yang bangga akan budaya bangsa. Inilah sebuah mahakarya Nusantara yang dituangkan dalam selembar kain dengan penuh cinta serta mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Saya ingin mengenalkan Jember ya Mbak pastinya yang menjadi tanah kelahiran saya. Yaitu saya ingin membawa kekayaan alam di Jember seperti kakao, tembakau, kopi, dan terutama kebudayaannya yaitu kita punya budaya KFC. Jadi saya menuangkan ini ke dalam sebuah batik. Batik Jember adalah salah satu produk andalan Kabupaten Jember. Memiliki motif beraneka macam, seperti tembakau, kopi, dan kakao. Salah satu produsen batik Jember adalah Sekar Waru Batik, seperti batik yang saya bawa sekarang ini. Menurutku, batik itu sangat fleksibel, bisa dipakai di mana aja, kapan aja, dan aktivitas apa aja. Seperti sekarang ini, aku mengajarkan tarian kepada temanku menggunakan batik sebagai selendangnya. Tidak hanya itu, sekarang udah zamannya loh anak muda pakai batik. Gak cuma ke kondangan, dipakai untuk hunting foto juga bagus loh, karena bagiku batik itu Indonesia banget. Setelah aku menyadari kalau batik itu indah, aku menggagas strategi untuk mempromosikan batik melalui sosial media. Aku mengajak teman-temanku untuk mencoba dan mempromosikan gagasanku tentang filter Instagram Batik Jember. Harapanku ke depan adanya filter Batik Jember di Instagram, masyarakat dapat mengenal, mencintai, serta melestarikan. Saya Nina Nafisyah untuk Raki Jawa Timur.